Halo, alhamdulillah keadaanku sudah agak membaik. Mohon maaf kalau aku sama suamiku belum bisa wawancara langsung sama kalian semua karena memang aku belum bisa ditinggal. Tapi sekarang keadaannya alhamdulillah udah baik. Alhamdulillah ini berkat doa kalian semua. Mudah-mudahan cepat lebih baik dan cepat bisa pulang biar bisa beraktivitas lagi. Terima kasih sekali lagi, mohon maaf ya. Kemarin pas lagi mau operasi, bagaimana perasaannya Mami? Oh, kalau lagi mau operasi ya pastilah, pasti deg-degan, pasti takut, itu manusiawi banget lah. Cuman ya udah, kan dari awal aku sudah pasrah. Aku udah ikhlas, sudah belajar ikhlas, pasrah. Ya alhamdulillah. Ada keluarga yang Lancar. nungguin nggak? Ada sih anakku, anakku, terus ponakanku, ada lagi sih temen, terus suamiku. Cuman kan memang di sini nggak boleh ditungguin di dalam ruangan sini juga nggak boleh ditunggu lebih dari satu orang. Harus satu-satu kalau mau nunggu gitu. Cuman ya udah, kan dari awal aku sudah pasrah. Aku udah ikhlas, sudah belajar ikhlas, pasrah. Ya alhamdulillah. Ada keluarga yang Lancar. nungguin nggak? Ada sih anakku, anakku, terus ponakanku, ada lagi sih temen, terus suamiku. Cuman kan memang di sini nggak boleh ditungguin di dalam ruangan sini juga nggak boleh ditunggu lebih dari satu orang. Harus satu-satu kalau mau nunggu gitu. Terus selesai operasi gimana nih ceritain? Ya alhamdulillah selesai operasi. Aku siuman, baik-baik aja. Pertama kali yang aku tanyain ya, payudara saya masih ada nggak suster? Karena aku takut megang kan, akhirnya masih pada ketawa ya. Kalau masih aku minta es kelapa muda, belum boleh katanya. Ya seneng lah, seneng, seneng. Pokoknya udah. Tapi kan perjalanan masih panjang, masih harus kemo lagi. Nggak tahu berapa kali. Mudah-mudahan nggak banyak lah. Mudah-mudahan lekas membaik ya. Harapannya Mami setelah operasi ini. Harapannya ya tetap diberi kesehatan. Kan sehat, pulih kembali seperti semula. Biar 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 bisa beraktivitas lagi. Amin.